Beuh, jadi armor metal ya. Firestorm Triceratops, kita ajar. Apa itu? Gua pengendali air ya, gila. Avatar nih. Halo teman-teman, ketemu gue Jim Sanjib di Ark Survival Evolved Indonesia. Jadi guys, welcome back. Welcome back ya di Ark Forger dengan Omega Mon. So, seperti biasa, semoga menyenangkan. Hari ke menyenangkan masih buat support dari kalian. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share teman-teman kalian. Hari ini guys, kita bakal lanjutin lagi petualangan kita ya. Kemarin kita sudah ngerapin rumah kita. Tadaan. Terus kita juga udah ngetim dodo-dodo di sini. Dan mereka sudah bertelur-bertelur. Terus kita juga sudah ngetim raptor ini. Nah, tadi guys sebelum gue mulai record, gue udah muter-muter bunuh-bunuh beberapa dino yang biasa-biasa aja. Dan statusnya dia udah lumayan gue naikin ya. Jadi statusnya ini udah 5000 darah, stamina 1000, melee damage-nya udah 1000 juga, terus sisanya weight guys. Nah, ini kalau kalian penasaran damage-nya, ya gak gede-gede banget sih, tapi udah lumayan lah. Udah lumayan, at least gak secupu kemarin gitu. Kemarin berapa? 72 doang kalau gak salah ya. Setidaknya gak segitu doang guys. Nah, hari ini rencananya gue pengen coba mulai ngetem dino elemental pertama gue, oke? Gue mau coba ngetem dino elemental pertama gue. Ini ada Boogeyman. Apa ini Boogeyman guys? Coba kita lihat. Nightmare. Dia tipe nightmare. Ini dia. Nightmare creature are the thing that go bump in the night. During day they often behave like typical. Oke. Boogeyman. Rulers of the night. The Boogeyman is an absolute force to be reckoned with. A very normal creature during the day. Oke. Okay. Intinya. Nightmare ini tuh dino yang aktifnya tuh malam hari guys. Oke. Okay? Nah karena ini lagi siang. Kalau siang tuh mereka jadi kayak dinosaurus normal. Jadi berhubung dia jadi normal, kita coba bikin ini kali guys. Kita coba bunuh kali biar kita dapat essence-essence-nya. Kayaknya kita bikin bola dulu biar bisa ditangkap. Sabar. Kita bikin bola dulu. Kita ambil kayu, tets kayak biasa. Oke. Bam bam bam. Kita butuh fiber. Oke, ini harus ada sih di inventory selalu nih. Fiber, wood, tets harus ada sih normalnya. Karena biasa kita kepake aja gitu buat aneh-aneh guys. Oke, ini kita bikin bola. Bom, nggak bisa. Oh, kurang batu, kocak, salah. Ambil batu. Oke, harusnya cukup ya. Jangan bawa banyak-banyak guys. Nanti raptor kita kepenuhan. Kalau bawa banyak-banyak ntar kepenuhan. Oke, ini kita bikin 10. Nah, mana dia? Mana dia? Oh, ini dia. Oke, kita tunggu dia turun kali ya. Kita tunggu dia turun. Abis itu nanti kita tangkap, kita pakai bola, terus kita siksa pakai raptor kita, guys. Atau enggak ini kita, oh dia di air. Jangan di air. Kita tunggu dia sampai enggak di air, guys. Akhirnya dia turun. Sini lu. Cerot. Nice, hajar raptorku. Bam, bam. Lihat damage-nya, guys. Sudah lumayan ya. Tidak cupu-cupu kayak kemarin lah. At least damage-nya naik 2 kali lipat. Oke. Kita lihat kita dapat berapa? Kita dapat base. Dapat basic essence ya. Terus dapat nightmare. Oh gitu. Oke, kenapa gua mau bunuh-bunuh, guys? Karena kita pertama butuh basic essence, terus kita butuh essence soul-soul ini juga gitu. Buat apa? Jadi, kemarin kan kita udah ngetem dodo ya. Nah, dodo itu kan bisa buat telur ya. Nah, telurnya itu bisa kita buat kibble, guys. Nah, rencananya hari ini gue mau bikin kibble dino yang kita butuhin. Cuman karena kita kan gak tahu mau ngetem dino apa ya, jadi kita belum bikin kibble-nya gitu. At least kita udah punya essence-nya, guys. Coba kita lihat ya, kira-kira kita perlu apa ya. Ini ada ini nih. Kayak ini kita bunuh. Yang normal kita bunuh, guys. Ini kabur nih. Coba ya. Oh, jujur. Oh, ini. Gue terlalu ngeri, guys. Gue takut instant dead. Wow. Rame banget monsternya. Rame banget dinonya. Woi. Apa nih? Alpha Vampir Kompi. Darahnya 10.000, guys. Jangan-jangan darahnya kebanyakan. Darahnya kebanyakan, guys. Sumpah. Woi. Darahnya kebanyakan, cuy. Namanya Alpha Vampir Kompi, guys. Ini nih. Alpha Vampir Kompi 10.000. Beta Thunderstorm. Wow. Woi. No. Masa kita lawan, guys? Ih, takut gue, takut. Gak mau. Serius gue takut, guys. Gue takut banget. Torpornya berapa? Torpornya juga 12.000 loh.
Coba kita lawan bentar ya. Gas. Namanya Alpha Vampir Kompi. Gila, damage-nya sakit loh guys. Damage-nya 71. 72. Oke, ini buy one, buy one. Gua gak tahu dia belum ngeluarin skill-skill. Kayaknya dia belum ngeluarin skill-skill. Kayaknya kita harus bikin potion guys. Karena ada potion ya. Jadi kalau darah dinus karat, kita kasih potion biar dia sembuh. Sini lu. Bikin lagi. Tiba-tiba damage kita kecil. Tiba-tiba damage kita kecil. Mati lu. Mati, nice. Kita dapat Alpha Essence. Wow, gila darahnya guys. Oh my god. Gila, bocor darah kita cuy. Bocor. Oke. Ya, jangan berak mulu, napa? Jalan. Nanti diajar lagi sama yang lain. Oke, walah. Dikit-dikit berak. Oke, kabur guys. Kita pulang, berhubung udah malam. Oke, jadi gue udah punya beberapa telur guys. So, ini telur-telurnya gue ya. Nah, ini kita udah punya beberapa telur. Totalnya gue udah punya 9 guys. Jadi, coba kita lihat ya. Bahan-bahan untuk bikin kibel, kira-kira pakai apa aja guys. Oke, coba kita lihat. Kibel. Nah, ini nih. Jadi bahannya pertama kita butuh essence yang tadi kita bunuh dari Dino. Terus kita butuh soul. Nah, kita punya soul apa nih? Kita punya mythical soul, kita punya elemental soul dan nightmare soul, guys. Jadi, gimana kalau kita bikin elemental, guys? Jadi kita tipe fire gitu ya. Pteranodon fire gitu mungkin kali ya. Ini nih. Oke, kita butuh elemental soul, dinosaurus egg dan mejo berry dan raw meat. Oke. Coba kita pelajarin. Kibble machine ini dia. Aha. Oke, kita bikin ya. Kibble machine. Oke, ini doang. Mungkin nanti kalau kita udah punya dino yang bagus banget buat taming, buat bunuh-bunuh, mungkin kalau baru kita bikin-bikin ya. Widih, ini dia. Kibble machine. Oke. Ini basic. Nah, nih. Kita bakal bikin elemental kibble ya. So, kita taruh essence, kita taruh ini. Sisanya kita ambil. Nah. Oke. Wih. Apa tuh? Oh, selamat. Gila, diserang dong. Coba kita bikin lagi. Mana tahu bisa lagi kan, taruh lagi elemental soul. Basic, ini dia. Bam. Oh, oke udah. Oke. Jadi. Oke, ini bisa lagi enggak? Bisa lagi. Kita kok punya banyak elemental soul? Oh, habis. Oke. Kita udah punya 3 kibble. So, gimana coba kita cari di creature finder ya, guys ya. Kita cari Pteranodon. Nah, kita cari yang nama-namanya kayak nama-nama elemental gitu ya. Coba kita buka kitab suci dulu, guys. Elemental. Ah, ini dia. Jadi ada tipe fire, ice, earth, lightning, water dan wind. Enaknya apa ya? Enaknya apa, guys? Enaknya lightning kali ya. Weak against. Oh, dia ada kelemahannya, guys. Jadi semuanya bagus. Jadi disesuaikan sama kelemahannya. Oke, ini ada lightning Pteranodon, fire Pteranodon, ice Pteranodon. Oke, yang atas-atas ada enggak? Yang atas-atas water Pteranodon. Jadi makin atas makin tinggi levelnya, guys. Kita bakal coba tim yang levelnya paling tinggi kali ya. Tapi ingat, dia harus yang normal, bukan yang beta ice, alpha ice, tapi yang normal. Ini ada windstorm sih. Ada windstorm Pteranodon nih, lumayan jauh nih, guys. Kita bikin armor metal ya. Jadi ya biar kita nggak gampang mati. Oke, kita bakal bikin flag armor. Oke, bam. Tunggu crafting. Oke, ini kita bikin semua. Sayang banget kita belum ada silly couple, guys. Kalau kita udah punya silly couple, kita bakal bikin teleporter. Jadi biar gampang gitu balik-baliknya, karena kan kita harus jalan jauh ya. Nice, upgrade armor boy. Oh anjay, lihat nih. Beuh, jadi armor metal ya. Mantap. Kita bakal coba kesana, guys. Oke, gue bakal coba kesana dulu ya. Dia berapa meter? 6700 meter. Oke. So, berhubung ini malam, gue bakal kesana dulu. Guys, kayaknya ya,
yang kayak gini-gini tuh yang depan ini nih. Kemarin kan di rumah kita ada kan, yang sana tuh, itu ada lagi tuh. Kayaknya ini obelis deh. Jadi kayak penggantinya obelis. Jadi kan kalau di ark yang normal kan obelisnya itu kan kayak robot-robotan gitu ya. Di sini kayak batu mitikal gitu loh. Kayak batu mistikal gitu. Coba kita datengin ya. By the way ini gue deket guys sama Pteranodon ya, oke? Coba ini kita datengin. Kita lihat ada apa di sana guys. Apa itu? Ada suara teriakan. Ada suara teriakan kayak teriakan monster gitu. Ngeri. Oh ini ada lagi loh guys. Ada rune-rune gitu loh yang kita ketemuin kemarin loh. Oh oke. Coba ini kita cek dulu nih. Apakah ini beneran obelis guys? Terus gue pengen tahu bos-bosnya apa. Bedakah? Samakah? Sama ark yang normal gitu loh. Lihat nih guys bentukannya beda obelisnya. Widi. Ada penguin. Ada Thylacoleo. Beruang gitu-gitu. Oke ini apa nih? Halo. Beta knockback. Oke. Ini apa nih? Akses. Tuh bener kan obelis. Nah. Obelis. Oke. Jadi kalau kita mau lawan bos-bos di sini-sini, guys. Oke, siap. Oke, sekarang kita bakal balik ke Pteranodon-nya ya. Oke, tiba-tiba 500 meter dia teleport gitu. Wah, di sana, guys. Udah deket nih, deket. Sabar, isi stamina dulu. Isi stamina dulu. Kayaknya itu deh yang terbang-terbang deh. Ada wyvern. Phoenix Blood Crystal Wyvern. Mythical. Phoenix itu mythical, guys. Siap. Belum saatnya ya. Kita harus step by step, guys. Yang namanya timing itu harus step by step. Dari yang rendah dulu. Terus makin lama tinggi. Ini kayak ini. Torpornya 2000. Ini Phoenix. Bukan. Loh kok ini Phoenix? Kayaknya mati deh, guys. Makanya berubah kayaknya mati deh. Coba kita cek ya, Ptera. Wah, mati guys. Tuh, mati. Oke. Kalau gitu kita cari yang lain. Kita cari, ini ada Earth nih, Earth. Nah. Bam. Mana dia? Di sana, oke siap. Sampai jumpa di sana guys. 3000 meter ya. Guys, lihat nih guys. Ada desa loh, gede banget loh. Mungkin kita bisa bikin base kita di sini kali ya. Maksudnya setiap rumah kita jadiin sesuatu gitu loh. Gua nggak tahu ki, kita bisa bikin bangunan apa enggak. Coba ya. Coba iseng. Kita bikin ini nih. Coba kita tes pasang, bisa enggak? Bisa loh. Wah, gimana menurut kalian? Mau? Coba kalian komen guys di bawah. Mau enggak kalau kita pindah ke daerah-daerah sini? Ini mantep guys, ada pagar-pagernya gitu kayak natural gitu loh, guys. Lumayan jauh sih dari base kita sih. Jadi, tapi mantep guys. Coba kalian komen deh. Ini dia ya. Coba kita lihat. Earth Pteran. Gampang-gampang guys. Lihat gampang-gampang. Maksudnya torpornya cuma 2000. Tapi dia diserang-serang guys. Tuh ada yang tipe S. Ada yang tipe S. Oke. Tuh lihat tuh. Ada yang tipe S. Sabar. Kita harus bait di sini nih. Oke, coba kita bola ya. Semoga tipe S-nya gak kesini guys. Kita bola. Aduh gak kena. Lihat tuh. Diserang. Oh my god. Sabar nih kok. Diserang kita guys. Ada raptor tipe S. Wah. Apa sih ice raptor? Ice raptor, keren banget. Lihat gak skillnya? Dia kayak ngelemparin SS gitu. Wow. Oke, ini yang mau kita tem. Kita ikutin ya guys, kita ikutin. Santai. Kayak di pantai. Kita tunggu dia turun kayak tadi. Habis itu kita bola guys. Terus kita tem, oke? Ini daerah sini lumayan aman nih. Ini nih. Chance. Bola. Oke. Kita tem. Anjing. Kita diracun. Gak kelihatan guys. Sumpah. Oke. Oke, santai. Dia bisa ngeracun. Ternyata tipe R itu tipe racun. Kaget gua. Untung kita gak mati loh. Oke, kita bola lagi. Biar dia gak ini. Cerot. Wah, gak bisa dong. Gak bisa. Harus siap. Aduh. Cerot. Nah, mau kemana lo? Lah, gak bisa. Ikutin.
ikutin, kalau nggak bisa ikutin. Wih, dia ngelempar poison. Oke, sabar. Kita tunggu dia tenang, habis kita torpor lagi. Nah, ini udah nih. Udah nih. Kita torpor lagi, guys. Oke. Tembak aja kali ya. Cerot. Kena gak? Kena. Gila, pro player, boy. Pro player. Kena dong, kayak gitu-gitu dong. Oke, apakah dia pingsan? Gua gak tahu apakah dia pingsan atau tidak. Sepertinya enggak ya, satu hit lagi kayaknya, guys. Oke, dia nyantai tapi waktunya tembakan maut, cerot, pingsan. Oke, sip. Nah, kita kasih kibel, guys. Semoga benar ya. Semoga benernya benar ya. Tulisannya sih elemental kibel sih, benar sih. Elemental kibel 1, guys. Level 165. Enggak. Wih, berhasil. Berhasil. Wow. Oke. Kayak ini kita ambil dulu saddle-nya. Pinjam dulu ya, Bang. Wah. Ada banyak loh. Yang dulu gue bunuh-bunuh. Mantep. Oke, ini kita masukin dulu ke Pokeball. Nah, ini ambil aja semua, guys. Oke. Kita pakai ini nih. Earth Pteranodon ya. Hap. Widih. Statusnya coba kita lihat. 3000 darahnya lumayan, melee damage-nya lumayan. Coba kita banding sama yang ini. Yang ini darahnya 2000, jauh lebih kecil. Damage-nya sih mirip, tapi ini udah dinaikin level, guys. Jangan lupa. Tuh by the way kalian lihat enggak ada cooldown nih, ada tulisan cooldown. Coba ya, gimana caranya? X. Begitu. Wah. Coba. Pukulannya 92 lumayan. Oke. Dia bisa C. Oke, C-nya barrel normal. Q, R. Berarti serangannya cuma X doang, guys. Serangan racun. Beuh. Gua ngelawan Dodo tipe reflek, guys. Jadi, apapun serangan yang kita lakuin, dia ngereflek. Jadi balik. Jadi kalau gua ngeracun, balik gitu. Wow. Keren nih, Dodo. Bisa diambil lagi. Bisa kita tangkep. Mampus. Kita racun. Wah, gak kena. Gak kena. Racun. Racunnya bisa terus-terusan loh. Racun. Ngeri banget. Oke, coba kita naikin damage. Kita lihat. Bisa sekuat apa, guys, kira-kira ya? Bisa sekuat apa? Oke, ini nih, Dodo. Lah, gak kena. Serang lagi. One hit, 155. Udah mirip sama Raptor ya, guys, ya. Sudah mirip sama Raptor. Ini apa nih? Apa ini? Zombie Pteranodon. Nightmare. Oke, Nightmare kalau malam siang-siang gak ngefek, guys. Gak serem. Serang. Mau kemana lu? Sajar, mau kemana lu? Lu gak bisa apa-apa. Dia kalau kena racun, dia lelet, guys. Dia gak bisa terbang kenceng. GG. Kasih gua essence. Naik level. Mantap. Oke. Kita bikin darahnya 5000. Oke. Terus stamina. Habis itu mungkin 500 weight kali ya. Oke, sisanya speed. Oke. Kita naik level juga. Bam and bam. Oke. Coba kita lihat. Kayaknya kita udah punya Dino. Dino yang bisa jadi buat bunuh-bunuh ya, guys ya. Lumayan. Firestorm Triceratops, kita hajar. Apa itu, guys? What the hell is that? Tipe apinya ngeri banget. Serang. Kita dari jauh aja, guys. Kita dari jauh aja. Bisa apa lu? Gua bisa dari jauh. Lu gak bisa apa-apa lu. Gila, guys. Range-nya jauh banget loh. Lihat nih. Lihat. Tuh. Jauh banget. Mati. Gila. Mati, guys. Apa itu? Halo, guys. Ngeri. Naik 5 level lagi. Mantap. Coba kita baca kekuatan yang sebenarnya ya. Jadi ini kan elemental, guys. Oke. Jadi ada dua tipe elemental. Yang pertama standar, yang kayak es, fire. Terus ada storm elemental. Itu yang kayak tadi yang barusan kita lawan, guys. Bedanya,
Kalau standar itu dia nge-launch projectile. Oh, standar itu dia kayak ngelemparin bola api, bola es, bola racun. Kalau Storm, dia itu updated version dari yang standar. Their morph, oh dia lebih geri, lebih susah di-tame, dan lebih berbahaya. Oh, dia AOE kayak tadi guys, jadi area gitu. Nah ini dia nih, ngeluarin poison. Cooldownnya 3 detik sekali, stamina-nya 5%. Kita lemah lawan angin, jadi jangan lawan angin guys. Terus serangan kita kalau lawan tanah atau lawan listrik nggak terlalu bagus, kayak cuma 0,5% doang. Terus kalau lawan guard, lawan tanah sama lightning imun. Oke. Wow. Mantap. Oke dah. Sip. Oke, kita pulang dulu guys. Kita pulang. Lumayan jauh nih kita dari rumah. So, nanti kalau udah sampai di rumah kita bakal balik lagi guys. Rasakan ini. Bu, area. Area damage. Moschop. Oh, kita harus arahin kepalanya guys. Lo mati. Enak banget guys bisa nyerang dari jarak jauh loh. Mantep banget loh. Wah. Coba Pterano ada gak ya? Ini adanya Omega Alpha. Waterstorm ada nih guys. Waterstorm. Oke, coba ya. Coba. Coba kita tim. Gak apa-apa. Oke, peluru kita masih banyak. Oke, dia ada di sana. Let's go guys. Let's go. Coba kita tim. Biar kita bisa bandingin yang Storm biasa sama yang bukan yang elemental biasa sama yang upgrade-an gitu, oke? Ini dia guys. Waterstorm Pteranodon ya. Coba ya. Kita jangan terlalu deket guys, karena kan dia serangannya serangan jarak deket kan. Takutnya nanti dia nyerang kayak tadi guys. Oke. Kita jangan terlalu deket. Yang ini kan? Yang ini. Cerot, oke. Temennya kabur, nah kita tembakin. Pam. 5000 torpor guys ya. Ini lebih lihat tuh. Ini lebih greget dari yang tadi nih. Oke. Kita tembakin terus. Semoga bisa guys. Gila keren banget. Animasinya keren banget. Oke, udah hampir setengah. Kita bikin 4000. 5000 kalau bisa. Satu hit lagi bisa nih. Oh, pingsan. Wow. Oke. Kita tem. Kita kasih elemental kibble. Oke, kita berhasil ngetem 2 ya. Yang pertama Earth Pteranodon. Oke, yang kedua Waterstorm, guys. Mantap tuh, tap. Oke, yang mau kasih nama jangan lupa komen di bawah ya. Nanti yang Dino yang kemarin kita tem kita bakal kasih nama. Tenang aja. Gua udah punya nama-namanya, guys. Santuy. Wih, ini keren nih. Keren. Oke. Yang ini kita simpan dulu kali. Biar kita pulangnya gantian. Biar kita ngerasain dua-duanya, guys. Oke, ini kita simpan dulu ke Pokeball. Sini kamu masuk. Beuh. Ayo, mam. Yo, dang di mam yo, yang cepet. Yang ini cewek, guys. Level 165. Ada itu, guys. Ada T-Rex. Oke. Anjir, kaget gua. Apa itu? Ada serangan-serangan loh. Apa sih? Beta familiar Pachi. Lihat nih, T-Rex. Lihat tuh guys, T-Rex versus Pachi ya. Siapa yang menang nih guys? Ini Pachinya bukan Pachi biasa guys. Pachi luar biasa, brutal Pachi. Yang itu beta familiar. Kita lihat ya. Waduh, ini deket tem nih, mantap. Kita lihat nih. Kayaknya sih T-Rex sih ya. Oh ya, T-Rex menang guys, T-Rex. Wah, berarti kalau kita bisa ngetem kayak elemental T-Rex sih GG guys. GG sih. Oke, kita udah cobain nih. Oke, kita lihat C-nya kayak gini. Kita X-nya ya. Buh! Area guys. Wah, ini bagus banget. Wah, ini gak kelihatan cok. Gak kelihatan. Wah, ini keren banget ya. Ngeri. Ngeri banget boy. Wah, apa ini? Ada gua guys. Ada gua. Ini ada gua. Di mana ini? Kita simpan kali ya. Coba 58 82. Oke, kita simpan guys. Kita simpan. Jadi kalau kita mau gua kita tahu.
58 82 Goa. Kita warnain ungu. Oke, karena ini ungu gitu. Sip. Oke. By the way, kalian lihat ini guys. Serangan Pteranodon gua. Wow, gila. Gua pengendali air ya, gila. Avatar nih. Kita kumpulin semua Pteranodon ini biar jadi avatar guys. Kalau kayak ini gak kelihatan, kocak. Kayak gini aja bagus nih. Beuh. Mana nih? Oh, ini cooldownnya lama guys. Cooldownnya berapa lama ya? Cooldownnya 30 detik sekali. Tapi dia serangannya area ya. Mantep. Ngeri. Oke deh, waktunya kita pulang deh sekarang. Oke semuanya, kita sudah sampai di rumah ya. Sekarang kita bakal namain dulu Pteranodon dan Raptor yang kita tame kemarin ya guys ya. So, ini tuh cewek ya. Jadi ini kita pasifin dulu semuanya biar gak kemana-mana. Ini kita bakal namain Pteranodonnya karena dia cewek. Kita bakal namain Tiara dari Arif. Oke, okay. Thank you banget Arif atas namanya. Terus Raptornya karena dia cowok, kita bakal namain dia Rara dari Radit Diego. Oke, okay. Thank you banget Diego. Nah, by the way, coba kita perhatiin statusnya ya guys. Ini udah dinaikin levelnya. Darahnya 2000, damage-nya 750. Kalau ini belum terlalu banyak dinaikin. Darahnya udah 5000, melee damage-nya udah 1400, dua kali lipatnya guys. Yang ini nih, ini belum dinaikin sama sekali. Darahnya udah 6000, damage-nya udah 1800 guys. Jadi, meningkat ya dari yang normal. Damage-nya statusnya dua kali lipat, terus statusnya dua kali lipat lagi guys. Berarti kalau alpha dua kali lipat lagi kali ya. Wah, ngeri sekali ya. Wah, hebat sekali ya. Oke guys, jadi sekian lo video kali ini. Gue baru sampai jumpa video. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share teman-teman. Jangan lupa juga namain Pteranodon kali kita guys. So, bye-bye semuanya. Peace.